Savena Lover. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Mbak Yu dilabrak artis, kualat ramalkan Syahrini dan Reino Barak bakal cerai. Mbak Yu membeberkan kalau ada artis yang melabrak setelah diramal olehnya. Netizen lantas curiga kalau sosok yang dimaksud adalah Syahrini atau sang adik Aisyah Rani. Dilansir dari Vokeren, Mbak Yu dikenal sebagai sosok peramal yang kerap memprediksi kehidupan para artis tanah air. Terkadang, ramalan atau penerawangan Mbak Yu terbukti di kemudian hari. Saat tampil di acara Melanie Recorder, Call Me Mel, Mbak Yu mengungkapkan suka dukanya sebagai peramal. Ia mengakui pernah dilabrak seorang artis karena ramalannya terbukti. Mbak Yu kan sendirian, kalau ada apa-apa macam sendirian dong, gimana tuh, timpal Melanie. Apalagi kalau saya lihat Mbak Yu ini paranormal yang cukup vokal dalam berbicara. Dilabrak artis pernah? Belum pernah. Pernah ding, kata Mbak Yu. Saya menerawang artis setelah itu ditelepon. Saya punya banyak kekurangan, saya bukan sosok yang perlu didewakan. Saya cuma manusia biasa yang punya kelebihan sedikit yang mungkin bisa membantu, seru Mbak Yu. Namanya pro dan kontra, orang tidak suka dengan kekurangan pasti ada semuanya. Mbak Yu menganggap santai kritikan orang terhadapnya. Apa yang saya lakukan diterima atau tidak puas itu manusiawi. Gak ada yang sempurna di dunia. Apa yang bisa terus diterima atau tidaknya itu kembali lagi ke manusianya. Karena saya hanya manusia, katanya. Akun gosip sempat mengunggah ulang artikel soal Mbak Yu itu. Netizen curiga kalau artis yang melabrak itu adalah Syahrini karena sebelumnya Mbak Yu pernah meramal kalau penyanyi Cetar itu akan cerai dengan sang suami Reino Barak. Mbak Yu disambar petir kah? Kata akun Panda Pau. Siap lagi guys kalau bukan Budi Halu. Wartawan nanyain kehamilannya aja dibilang bodoh. Apalagi sampai ngeramal pisah ranjang. Jelas petir pasti marah. Iya kan, seru Nur Laila di Adorkos Nisa. Sebelumnya, Mbak Yu menilai pernikahan Syahrini Reino penuh masalah. Dengan Reino Barak, dia agak gimana ya? Memang akan bermasalah sih, dari awal nikah kok sampai sekarang. Tapi berusaha untuk didiamkan dan didinginkan. Iya, karena enggak semua aib bisa dibuka, kata Mbak Yu. Menurut kalian, gimana pendapat Mbak Yu yang dibelabrak artis Savena Lovers? Beri komentar kalian di kolom komentar ya guys.